Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey. Hari ini saya nak share resepi cara buat sup kosong paling sedap. Ha, tu dia paling sedap. Okey. Bahan-bahan tengok sini. Pertama sekali kita kena ada batang sup, tomato, bawang holland, cili padi, cili merah. Yang paling penting sekali adalah air rebusan daging. Ni dia. Baru kita buat sup kosong baru sedap kalau ada air rebusan daging ni. Tapi kalau korang tak ada air rebusan daging, boleh juga, tak ada apa, tak ada masalah. Boleh je dengan air stok ayam ke air rebusan ayam pun boleh . Tapi kalau ada rebusan daging lagi sedap. Okey. Pertama sekali kita kena sediakan kuali. Kemudian kita masukkan air rebusan tadi. Kemudian kita buka api. Kemudian okey. Sekarang jom kita potong bahan-bahan dia. Ni bahan kita potong dulu. Batang sup. Kemudian bawang holland. Ini bawang holland, cili merah, cili padi kita ketuk, kemudian tomato kita masukkan separuh, separuh aja, jangan banyak. Ini bawang ini kita potong, lanjut masuk dalam. Ini bahan tadi masuk di dalam mantap. Sekarang jom kita perasakan dengan ini. Garam 1, 2, 3 garam. Gula 1, 2, 3. Air limau 1, 2, 3. Ni yang paling penting sekali ni. Minyak bawang putih. Hari tu saya dah share cara minyak bawang putih. Okey, jom. Ya. Tengok ni. Kita tunggu dia mendidih guys. Ni serba guna sup kosong ni serba guna, apa pun boleh, nasi bujang boleh, sup nasi goreng sup kosong ni pun boleh letak ini memang sedap punya. Tengok sini dah mendidih dah. Okey, dah siap. Okey guys, inilah dia sup kosong kita. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.